Yo, welcome Yo, di welcome. Rayu Radio YouTube. Radio YouTube. Jasonas. Gue Zidan. Gue Dimusna. Iya. Selamat datang. Selamat datang ya. Ini di apa? Rayu Rayu. Rayu Rayu. 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 Jadinya ini ya apa namanya? Kita saling merayu rayu. Iya, bukan gitu. Ini kan suatu apa ya? Konten baru konten di YouTube. Baru, konten di baru. Ya. Z. Ini apa kabar nih semuanya ini? Mudah-mudahan baik lah, mudah-mudahan baik. Ini terus. Sama ini tuh kalau kita sih sekarang bukan viewers ya. Iya, tapi pendengar. Pendengar. Hear, hearers. Hearers, 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 hearers. Hearers. Kayak kategori film ya? Iya, hearer. Hearer. Pendengar. Pendengar. Herder. 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 Berarti para anjing. Berarti mikir para anjing-anjing. Herder. 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 Oke. Oh ya ini itu aja nih apa kemarin kan baru masuk kerja ya iya, tanggal 3 kemarin hari Senin dan terus juga ada yang hari Minggu juga ya kalau hari Minggu tuh jam apa tanggal operasional kayaknya tuh kayak jadi kayak misalnya laundry iya. Kayak kantor pos laundry juga iyalah laundry kan tadi gue bilang laundry gimana sih sendiri juga ya fotokopi biasanya fotokopi. Gitu tapi kalau yang perkantoran Senin. Kemarin juga arus mudik mulai naik gitu kemarin mudik ya nggak usah dibahas ini iya. Di segmen 2 iya oke okay, ntar kita, sekarang kita ke cerka nih cerka apa itu cerka itu cerita kakek kan kakek itu kan pada zaman dahulu gitu kan pada zaman dulu kan gitu kalau cerka jadinya iya boleh ini teman gua nih iya ada yang nanya bagaimana cara melamar anak lamar wanita wanita maksudnya bukan anak kecil nanti jadi itu pedofil bukan mereka adegan ntar gue jadi itu ya gue jadi bapaknya jadi bapaknya oh gue jadi apa yang ngelamar gue jadi kakeknya ngelamar oh iya yang ngelamar gue jadi apa namanya gue jadi bapaknya kayak mereka adegan pada zaman dahulu tuk 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 assalamualaikum siapa ya? Tuk 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 tuk. Assalamualaikum. Ini bapaknya mana? Anaknya mana? Anaknya suaranya lebih berat dari bapaknya. Iya kan? Tuker. Tok 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 tok. Ding ding. Siapa itu? Gojek. Oh Gojek. Monggo. Om, permisi Om. Ada apa nak kesini? Apa ini rumahnya Lili Om? Lili. Lili siapa? Liliana. Liliana. Udah lanjut. Sama. Lili, Pak. Lili yang pesen pizza itu, Pak. Hah? Yang pesen pizza 2 itu. Lili siapa coba? Anak saya tuh pesannya burger, bukan pizza. Aduh, salah ya, Pak. Jadi kok jangan di-report, Pak. Saya balik dulu, Pak. Oh iya. Kamu salah orang. Orang, aduh, kena deh. Salah orang ya. Jadi, Pak. Lanjut. Permisi, Pak. Iya. Tok 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 ting tong. Siapa itu? Pak, ini namanya Lili. Namanya Lili. Anaknya namanya Lili, Pak. Iya. Lili siapa? Lili Astuti. Oh iya, benar sekali itu. Yang tidak bisa itu loh, Pak, yang apa? Yang cinta kita tidak dapat dihindar lagi itu Lili Agung Hercules Lili Hercules itu berotot wah pak iya. Anaknya berotot ya pak iya karena salah deh pak aduh. Ini kayak salah tempat ini buat aduh lanjut oh boleh duduk pak boleh silahkan duduk om oh iya om di lantai aja kamu di atas iya terima kasih om iya jadi ada apa kamu kesini nak? Saya ingin melamar anak om. Anak yang mana? Anak om ada banyak. Anak om ada berapa sih om? Ada 10. Aduh 10 panennya om ya? Iya maksudnya anggota badannya ada 10. Oh, yang itu loh om yang cewek om yang cantik om yang tinggi. Oh
yang kayak om. Ya kalau kayak om ada kumisnya dong om. Iya nggak apa-apa kan seksi kumis. Iya ya kan itu om, dia yang punya kumisnya diketek itu om. Oh mengirikan. Nada anak om kayak gitu. Kayak lebih keren om. Iya iya ya. Mau ngelamar om di sini om. Saya hafal lagunya Despacito tanpa ngeliat lagunya om. Coba. Kamu gagal. Apa yang kamu banggakan untuk melamar anakku? Aduh om, tolong om. Saya udah bawa pekarangan bunga loh om. Pekarangan mana pekarangannya? Bunganya ada emang, tapi pekarangannya nggak ada. Pekarangan bunga om di depan om. Oh. Nanti paling bentar lagi datang om. Pekarangan bunga kan bukan yang buat orang mati tuh. Itu pekarangan bunga om. Pekarangan bunga itu kayak pengaraman sapi om. Pekarangan berarti itu dong kayak lapangan itu. Iya. Jadi lapangan bunga oh, gitu. Oh, taman-taman gitu ya. Iya. Ya. Ya, ya, tapi ya. Bunga sepatu om. Sepatu banyak di rumah saya. Bunga sepatunya beda om, ini sepatu boot. Sama itu om, sama sepatu casual gitu. De sepatu so. Enggak om, Dimas itu. Itu om lagunya. Oh iya iya iya. Tapi saya tahunya itu om yang Despacito saja dari kotak. Kotak. Iya kan Despacito kan artinya pelan-pelan. Despacito saja. Itu bukan Despacito. Ya kan pelan-pelan. Oh iya iya iya. Ya. Mana om anaknya om? Oh ini nih. Halo. Wah. Kamu punya kumis ya sekarang? Iya, aku punya kumis. Om, kumisnya dicukur om. Jangan. Ayo om. Jangan. Ayo om. Jangan. Kan kelihatan kayak laki om. Lah kan dia tuh cewek, nah kok laki-laki? Kumis tuang. Baunya laki om. Kakinya. Oh. Kakinya itu kayak itu om, kayak apa, kayak singkong. Hah, singkong, singkong rebus? Iya, singkong rebus, gede-gede gitu om. Kayak yang di pinggir-pinggir jalan itu om. Oh, kacang. Kacang rebus. Kayak rebus. Ya gue rebus om. Oh. Aduh, lanjut. Panci gosong. Iya, iya, iya. Ini ada om udah mau bicara apa kamu sama anak om? Iya. Aku ingin kita bersama. Tidak mau. Aku gak mau sih, kita sudah menjalankan hubungan 1 tahun. 1 tahun apa? 1 tahun, 1 tahun 12 hari. Salah, 1 tahun sebelum Masehi. Aduh, salah. Elah, ini om, saya ingin menjalankan kehidupan bersama om dengan si Lili ini om. Tapi apa yang kamu banggakan? Tadi om, saya bisa menyanyikan Despacito tanpa lagu, tanpa liriknya om. Sama saya sudah membawa pekarangan sapi. Oh, tapi masih kurang buat anak saya. Apa kurangnya om? Apa kurangnya? Om tidak hidupmu. Kok om om? Saya gak betul om. Oh iya. Tante-tante saya bukunya. Oh iya maaf. Anak saya kan masih balita. Iya. Wah kayak apa lagi nih? Oh bukan. Maksudnya anak saya kan butuh suami yang gimana ya? Gak tahu. Ya pokoknya gitulah. Sesuai anak saya ya. Saya om kan gak tahu. Jadi. Terus om. Jadi kamu harus sesuai dengan permintaannya. Permintaannya apa ya om ya? Kalau gitu tanya sama anaknya saja. Permintaanmu apa? Aku pengen apa ya? Om bakso. Bukan. Aku mau kamu nyanyi Despacito tapi pakai suara terkentut. Bisa apa enggak? Despacito suara kentut. Bukan seperti itu, tapi pas kamu kentut suaranya kayak Despacito. Wah sepertinya aku harus makan jengkol dulu nih super banyak. Iya. Kan super satu album. Kasar ya kamu. Aduh bisa, om. Bisa dong saya pulang dulu. Sebenernya saya salah rumah lagi nih om. Iya. Nunggu kok om-omnya jadi suara cewek. Kan omnya lagi ke belakang. Gitu. Yaudah hati. Yaudah ya mbaknya saya pulang dulu. Kayaknya salah orang ini. Ini namanya Lili siapa mbak? Lili. Lili, bunga lili. Oh, bunga lili. Saya nyanyi Lili Astuti. Yang tegang ngaji malah Rafa Dina lagi. Bukan. Lah apa? Yang
Ya itu loh, yang Lili. Lili, stop. Bukan. Yang Lili, Lili, Lili Bim itu. Kita Bim, oke. Ya udah, permisi Tan, mbaknya. Iya, Tati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi begitu ceritanya. Oh. Ceritanya tuh nggak diterima ya, nggak diterima ya, salah itu jadinya modusnya tuh gampang, jadi kalau kita nggak terima, wah ini salah orang gitu. Iya, langsung pergi aja ya. Langsung pergi aja. So kita dengerin dulu lagu dari yang mau ada ini, yang mau ada, yang mau diputar, yang mau diputar. Oke, okay, ini dia.
welcome back. Lagu kita di Rayu ya. Eh, Radio YouTube. Just on us. Tadi bagus sih lagunya ya. Iya. Itu dari siapa sih tadi itu? Dari itulah. Iya. Iya, dan sebutin lah. Iya, iya. Dari itulah pokoknya. Nanti kita kasih linknya di deskripsi. Oh ya, ini sekarang itu. Ini kemarin lu mudik enggak? Mudik sih ke apa rumahnya rumahnya nen kakek rumahnya kakek di Jawa Timur sana. Jauh banget ya. Iya, 18 jam. 18 jam itu berarti ya merangkak itu. Merangkaknya 12 18 jam ya? Enggak. Apalagi itu mobil. Naik itu naik mobil. Itu kemarin gimana tuh jalanannya macet atau kalau ya. Soalnya kalau kemarin itu Jakarta itu pas mudik-mudik itu katanya sepi banget. Oh, itu pas berangkat ya? Iya, pas itu pas arus perginya. Iya, arus deras. Iya, pas arus itu ya, kalau arus balik. Para bukan arus balik tuh kan kemarin ini janji. Itu apa kemarin pas macet, arus macet. Perginya tuh enggak macet sih, cuma kan pada itu banyak. Lewat kita kan lewat jalan utara. Jadi masih biasa-biasa aja jalannya. Tapi kalau pas arus balik kan kita lewat jalan selatan, tuh malah macetnya. Wah. Enggak usah bilang minjalik. Ini kemarin juga di Jogja tuh sangat ramai banget di jalanannya, soalnya pada para pemudik lain yang datang ke sini. Pada liburan kan. Iya. Ibaratnya. Dan para haters-haters. Haters-haters sih. Iya. Gimana nih pada mudiknya? Iya. Pada mudik. Herder toh, herder. Oh iya, herder. Herder. Pada herder-herder ini pada mudik enggak? Kalau mudik. Mudik. Orang kampungnya sini. Iya. Mudik ke mana? Oh, kamu kan mudik ke itu. Rumah Teletubbies tuh. Kita mungkin oh iya. Saya berpelukan. Iya. Saya malu kalau kampung saya sana. Aduh. Sama kemarin puasa header-header ini puasanya pada bolong enggak nih? Iya. Kalau aku bolong. Aku bolong. Oh, bolong kertas. Oh, iya kan tusuk kertas. Bolong bolong aku pas buka. Bener juga. Gak suka akal. Iya. Nah, jadi kalian komen aja di bawah. Iya, tapi biasanya kalau bolong-bolong itu cewek-cewek. Iyalah, cowok-cowok iya. Cowok-cowok bolong-bolong itu bajunya. Iya, bajunya, hidungnya. Hidungnya, matanya. Enggak bolong kalau mata, ngeri. Lu bayangin deh mata bolong. Hidung. Hidung bolong. Iya. Kalau bisa sih kondomnya jangan bolong deh. Iya, kalau bisa ditahan. Sayang banget. Iya, apalagi kan bulan puasa. Iya. Setahun sekali. Bolongnya gede, aduh. Kalau ngomong-ngomong gede-gede, gua tuh kemarin ngeliat ada tokek gede tuh. Wah, aku kemarin malah lihat itu, jempol gede. Aduh, di mana tuh? Gak tahu. Dalam mimpi mungkin. Jempol gede ya? Bisa gitu ya? Iya. Kalau kemarin tuh ada tokek gede, tokek terbesar itu ada di Indonesia itu dijual tuh sampai 179 miliar. Aku juga pernah kemarin baru lihat juga di salah satu apa? Aplikasi ya? Aplikasi apa? Ada berita gitu kan? Iya. Kalau disebutin ntar itu lagi promo. Iya, jangan. Ada apa tuh? Ya itu berita tentang tokek terbesar itu. Oke. Kok bisa gitu ya? Iya, terus itu kayaknya kayak lele deh. Bukan. Itu se itu loh. Semeja. Semobil. Semeja. Semeja tuh semobil ya? Jangan itu ya. Tahu saur sepuh? Hah? Saur sepuh? Saur sepuh. Dinosaur. Imsak sepuh. Dinosaur. Bukan. Saur sepuh yang ada di TV swasta itu. Saur sepuh. Iya. Apa itu? Dia kan tokek. Kok tokek? Iya, tokek Pak Kandani. Dia naik tokek terbang. Iya, po. Enggak ada. Lihat aja. Bohong. Lihat aja. Tidak ada. Itu imsak sepuh yang naik. Imsak sepuh. Apa kalau itu? Kalau saur sepuh tuh naik elang. Kalau imsak sepuh naik toke. Oh iya. Merayap gitu. Ntar tak lihat tak lihat. Iya, itu bagus itu imsak sepuh. Aku baru belum tahu. By the way itu kemarin apa? Aku juga melihat tentang itu. Kamu tahu enggak yang kecelakaan pas saat mudik arus balik? Yang mana? Ada yang banyak soalnya. Oh, bukan. Jadi banyak banget. Yang itu malah Tombra, dia 79. Bukan. Bukan ini apa pas di pas mudik di tol. Cipali. Tol. Kan ada yang korban mati di dalam mobil. Adakah? Iya, karena saat kemacetan kan. Jadi mungkin karena enggak ada
apa namanya, nggak ada udara, jadi mati. meninggal Oh, sorry. Rebut-rebutan gitu ya, rebut-rebutan udara. Kasian ya. Iya. Aduh. Terus kemarin juga ada berita baru dari Dieng. Oh, baru meletus. Iya, meletus. Wah, itu. Sampai Heli Barnas tuh jatuh juga. Malah bukan meminimalisir korban, malah menambah korban. Iya. Gua kemarin ngeliatnya ada heli dipanggil. Ya, heli. Heli. Kemari ya. Berita terkeren. Ya. Sama kemarin tuh ada berita ada ibu-ibu ngelahirin di tol. Oh iya benar. Itu ada ngelahirin di tol sampai polisinya tuh gotong-gotong anaknya gitu, kasihan banget. Bukan gotong ibunya ya, anaknya digotong. Masih gotong mobilnya. Itu enggak lah. Artinya ibunya digotong, malah anaknya digotong. Iya. Tinggal ibunya di dalam mobil. Aduh. Gotong royong. Astagfirullah. Jadinya polisinya yang gotong anaknya, mobilnya gotong ibunya. Iya. Yeah. Dipisahkan. jadi kayak adegannya Fast and Furious. Gitu. Boleh. So, selainnya kita dengerin dulu lagu berikutnya. Iya, yang pasti kalian akan senang. Ini senang bagus. Jeduk-jeduk. Jeduk-jeduk. Amin. So, ini dia lagunya. Lagi di Rayu YouTube Just On Us. Tadi habis lagu, yeah. Sekarang kita bahas film. Film yang baru-baru sekarang lagi bagus-bagus loh. Iya. Apalagi yang itu ya, lanjutannya
apa Transformers sebelumnya, Transformers yang baru tuh. Sekarang The Last Knight ya. Iya, The Last Knight. Tapi sangat disayangkan nih, The Last Knight ini terburuk dalam sejarahnya pembuatannya Transformers. Kok bisa? Ceritanya ya mungkin. Bukan ya, kayak pokoknya pendapatannya sedikit. Mungkin karena kebanyakan. Padahal udah bagus loh. Iya. Itu. Padahal apa si Optimus Prime-nya udah langsing. Iya, tapi awalnya kan gemuk. Iya, tapi menurutku itu ceritanya mungkin ya. Ceritanya. Ceritanya. Itu kan karena, itu kan masa-masa King Arthur. Iya. Jadi sebelum masa-masa King Arthur di situ diceritain. Sama itu yang main juga kan awalnya yang 1, 2, 3 itu kan Shia LaBeouf, sekarang kan si Mark Wahlberg. Iya, itu yang main Ted. Tapi sayangnya itu mungkin ceritanya karena itu kan yang di Transformers baru kan itu ceritanya si Optimus ya, itu jadi Optimus jahat ya. Jadi jahat melawan Bumblebee ya, kalau di trailernya itu ya, ngelawan Bumblebee. Padahal ya mungkin para pencipta Transformers juga merasa kaget juga. Iya, kaget. Sama itu ada rencana mau ada spin-off Transformer. Spin-off Transformer apa ya, itu? Iya, jadinya itu kayak mungkin ada ceritanya Bumblebee, mungkin ceritanya sendiri. Gitu. Mungkin kira-kira bagus ya. Iya, kan kalau dulu kan saya kan Transformer itu kan identik dengan Bumblebee ya, pasti Bumblebee. Iya, Bumblebee. Pasti itu Bumblebee. Udah kayak maskot itu Bumblebee itu. Sama ada film apa lagi nih? Terus ada yang baru-baru keluar ini Spider-Man Homecoming. Homecoming baru lagi. Iya. Kayaknya tuh bagus sih. Aku belum, aku cuma baru lihat trailernya doang, tapi besok lah nonton itu. Tuh. Itu bagus itu. Ya jadi kalau kalian mau nonton, nonton aja dulu daripada setelah habis. Setelah habis. Setelah habis tiketnya. Bener banget. Terus ada film dari Indonesia ya? Horor. Horor. Itu apa namanya tuh? Jailani. Jailandut. Jailani. Itu horornya Pak. Oh, bukan Jailangkung. Jailangkung. Oh, iya. Jailangkung. Aduh. Jailangkung. Itu loh boneka dari India. Iya, boneka cantik dari India. Ukat, boleh dipegang, enggak boleh dijilat. Iyalah batok kelapa dijilat. Iya. Isinya serupan lah dimakan lagi, ya, serupan. Ini jadinya diceritain di sini horor banget. Iya. Yang ada yang kesurupan di sini. Iya. Apa tuh dari krunya atau enggak yang kesurupan bonekanya? Oh iya benar. Bonekanya enggak. Oh iya benar. Enggak. Kesurupan Jailangkungnya. Oh iya. Yang lainnya enggak, yang lain kepikiran saya. Yang lainnya biasa aja. Jadi pas Jailangkungnya kesurupan buru amat. Cari baru, cari baru, bikin baru aja gitu. Bagus, bagus, bagus. Terus ini ada apa ya? Ada film yang baru mau keluar, Despicable 3. Oh iya, ya, bener. Itu kan trailernya itu yang ngelawan itu ya, yang pakai. Bukan, kembarannya Gru. Permen karet. Iya, itu kembarannya Gru. Oh, itu kembarannya Gru. Oh. Iya kan? Bukan. Itu kan kayaknya si Gru ketemu dengan kembarannya ya? Atau gimana sih? Iya, mungkin sepertinya. Iya. Jadi itu ya kayak Gru yang tertukar. Iya. ntar ada itu deh. Ntar di Indonesia ada ya, ntar ada sinetron Guru yang tertukar di series. Gitu. Sampai season 7, sampai season 7. Iya. Episode-nya 1008. Episode-nya 1008. Aduh, pokoknya keren dah. Mudah-mudahan Despicable Me 3 itu bakal sukses seperti Despicable Me 2 dan 1. Iya. Ceritanya pasti bagus lah. Bagus. Sama so, kemarin kan juga ada yang rame Wonder Woman ya dari DC. Oh iya, Wonder Woman itu Gal Gadot. Iya, yang apa masukin pedangnya itu kembali di belakang tuh. Iya. Sampai misteri. Yang oh iya. Sampai mereka misteri itu sampai dibuat. Iya, bener-bener ya, apa enggak kebacok gitu ya bokongnya. Kok bisa gitu ya? Makanya ini. Bacok kali. Tapi itu terlaris itu. Yeah. Laris banget, baru sebentar aja udah pendapatannya udah banyak banget itu. Wonder Woman emang gak gadot ya. Iya, Gal Gadot. Gal Gadot. Lalu awal dadot. Dan juga masih banyak film lagi ya. Yeah. Tadi itu ada berapa tadi? 27. 27 apa 47. Tadi? 47 meters down. Itu juga ceritanya kayak dia di dalam laut, dia sedang apa ya, sedang skydiving tapi malah jatuh rumah ke bawah gitu. Iya. Malah talinya putus, jadi udah ke bawah. Masih ada gitu ya zaman-zaman hiu.
Ya daripada zaman-zamannya buaya, buaya darat. Aduh, buaya. 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 Mending hiu. Aduh. Mending mending hiu kan. Iya, mending hiu ya. Daripada buaya darat bahaya, Bung. Aduh, Indonesia juga ada lagi nih sama Sweet 20. Nah, Sweet 20 tuh si Tatjana Safira. Itu kan ceritanya jadinya tua jadi muda. Iya. Itu teleportasi atau enggak? Itu kayak dibuat gitu deh. Oh. Photoshop. 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 Oh iya. Terus ada baru lagi kan ini yang apa? Insya Allah sah. Oh iya, insya Allah sah. Yang ada insya di trailernya itu ada di TV ditayangin. Oh iya, itu ya. Ada Titi Kamal. Iya, Titi Kamal. Ada si Panji PW. Iya, PW. Posisi Wena. Pewin aja. Pewin aja. Pewin aja. Ding ding. Jangan ganggu banci. Oh. Film Indonesia juga sebenarnya enggak kalah serunya ya sama film-film luar. Iya benar sekali. Apalagi Indonesia kan banyak aktor-aktor muda, aktor-aktor berbakat. Sama kemarin juga ada itu ya, Surat Kecil untuk Tuhan. Iya. Itu kayaknya versinya mungkin beda aktor ya. Beda itu ada Joe Taslim. Iya kan. Aktornya jadi beda. Jadi apa kalau yang pengen tahu mau dilihat. Tapi itu film tidak diperuntukkan untuk anak-anak. Banyak adegan kekerasan penculikan gitu. Jadi tidak diperuntukkan untuk memang settingnya udah anak-anaknya tapi enggak boleh diperuntukkan anak-anak. Tidak baiklah. Iya. Sunah cucup. Sunah belum cucup. Belum cukup. Cucup. Cukup belum cukup. Belum cucup. Aduh. Oke. Mungkin sampai sini aja. Sampai sini aja. Mungkin besok kita bakal ngomongin yang lain-lain lagi. Ada cerkak lagi. Iya, ada cerkak, ada setiap segmen pertama pasti ada cerkak. Ya, terus mungkin segmen berikutnya ada apa ya? Saran buat bahas apa? Oh boleh. Iya, buat bahasan. Siapa tahu juga kalian cuma punya cerita kalian punya sendiri, kalian itu share. Aja share bisa email gue di bawah aja. Jadi kalian bisa nge-share cerita kalian nanti kita bakal baca dengan versi kita. Iya, benar sekali itu. So, gua Z, gue Dimusna. So, stay tune on Rayu Radio YouTube Just On Us. Ini lagu terakhir untuk kalian semua. Semoga terhibur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Trouble, baby, and I can't breathe.